Hai semua, berjumpa kembali bareng Mimin. Cara pinjam uang di BCA Mobile Banking terbaru 2022 bisa banget loh untuk dicoba, apalagi kalau kalian butuh dana darurat. Untuk info lengkapnya, simak video ini sampai selesai. Guys, ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi sebelum pinjam uang di BCA Mobile Banking. Syarat pertama, cara pinjam uang di BCA Mobile Banking, kalian harus memastikan bahwa kalian memiliki rekening tabungan di BCA. Syarat yang kedua, pastikan juga kalian telah menginstal dan terdaftar sebagai pengguna BCA Mobile. Syarat yang ketiga, pastikan nomor HP kalian aktif dan bisa dihubungi. Dan syarat yang keempat, memiliki email aktif. Selain 4 syarat tersebut, pastikan jika kalian memiliki koneksi internet yang lancar saat akan melakukan pinjam uang di BCA Mobile Banking terbaru 2022. Oke, setelah kalian mengetahui cara-cara pinjam uang di BCA Mobile Banking terbaru 2022, berikut langkah-langkah cara pinjam uang di BCA Mobile Banking. Langkah pertama, pastikan kalian telah terdaftar menjadi nasabah BCA. Nah, daftar menjadi nasabah BCA tidak harus mengunjungi kantor BCA. Kalian bisa membuka rekening BCA secara online. Selanjutnya, setelah kalian menjadi nasabah BCA, daftarkan rekening kalian untuk dapat mengakses aplikasi BCA Mobile Banking. Aplikasi ini bisa digunakan untuk jenis rekening apapun. Dan kalian bisa buka aplikasi BCA Mobile Banking di HP kalian masing-masing. Setelah masuk di tampilan utama BCA Mobile Banking, kalian bisa pilih info BCA. Selanjutnya, kalian akan diarahkan ke website BCA. Nah, di sini kalian bisa tekan menu produk. Langkah berikutnya, tekan tombol pinjaman individual. Di sini terdapat berbagai macam pinjaman yang ditawarkan BCA. Kalian bisa pilih sesuai kebutuhan pribadi. Jika kalian sudah menentukan pinjaman mana yang akan kalian ambil, kalian bisa klik ajukan sekarang. Nantinya kalian akan diarahkan untuk mengisi data diri pemohon. Di sini kalian diminta untuk mengisi data diri kalian seperti nama, tanggal lahir, nomor KTP, alamat email, dan lain sebagainya. Jika kalian sudah selesai mengisi, kalian bisa tekan tombol kirim. Setelah seluruh langkah pada cara pinjam uang di BCA Mobile Banking dilakukan, maka kalian hanya perlu menunggu respon terkait kelanjutan proses pinjam uang. Sebagai informasi tambahan, kemungkinan besar nantinya Bank BCA akan meminta beberapa dokumen persyaratan untuk dikirim. Jadi, persiapkanlah dokumen tersebut. Jika nantinya terdapat kendala atau membutuhkan informasi lebih lanjut seputar cara pinjam di BCA Mobile Banking, maka bisa ditanyakan langsung pada call center BCA melalui salah satu kontak berikut ini. So guys, meskipun tidak terlihat cukup rumit, namun sebenarnya cara pinjam uang di BCA Mobile Banking cukup mudah dilakukan. Oke deh, berikut tadi info tentang cara pinjam uang di BCA Mobile Banking terbaru 2022. Jika ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar. Tekan like kalau kalian suka video ini, dan tekan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe, karena Mimin akan bagi-bagi dana kaget dan voucher menarik di hari tertentu di pembahasan seputar keuangan berikutnya.